teman-teman, ketemu lagi dalam channel saya, Denden Gondrong. Oke teman-teman, kali ini saya alhamdulillah dipercaya salah satu customer dan dia adalah subscriber juga ya. Jadi saya hari ini berada di Indah Kargo. Teman-teman bisa lihat sendiri di Indah Kargo. Jadi kali ini saya menggunakan Indah Kargo karena sesuai dari rekomendasi dari teman-teman subscriber juga ya. Karena sebelumnya saya menggunakan Dakota, mungkin dia kejauhan atau seperti apa. Jadi sekali ini saya bergeser ke sini dan ternyata harganya rekomendasi banget teman-teman. Ini murah sekali menurut saya, walaupun ada dimensi seperti ini teman-teman. Jadi kan kalau misalkan mainan itu agak makan tempat ya. Cara penghitungannya adalah menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi teman-teman, dibagi 4000 sesuai standar Indah Kargo ya. Jadi misalkan kardus ukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm dan tinggi 70 cm, hasilnya dibagi daripada 4000. Nah itu yang kita bayar kiloannya. Itu udah umum ya semua ekspedisi logistik seperti itu karena makan tempat ya. Oke teman-teman, jadi yang mau pesan mainan dan lain sebagainya bisa hubungi nomor di deskripsi dan pengirimannya teman-teman bisa cek di kota teman-teman di Indah Kargo terdekat ya, seperti itu biar sinkron ya. Jadi kali ini saya rekomendasikan Indah Kargo. Oke teman-teman, ini barang yang kami kirim ke hari ini ke Serang Banten ya. Seperti ini. Oke, dan untuk informasi sedikit teman-teman, untuk informasi sedikit, jadi saya akan memberikan harga-harga paling tinggi ya untuk wilayah Indonesia ini. Minta tolong om. Nah, untuk wilayah Gorontalo per kilonya itu 19.000 di atas 11 kilo ya. Seperti itu. Ini pakai laut teman-teman. Daerah Bontangnya estimasi 2 minggu juga sama, ternyata harganya lebih murah 16.000 ya. Seperti itu. Banjarmasin 11.000-an di atas 11 kilo. Berbeda dengan Dakota dan yang lainnya harus di atas 20 kilo teman-teman. Dengan Indah Kargo ini agak ringan ya sepertinya. Seperti itu. Nah, ini untuk Pariaman nih Sumatera teman-teman. Untuk 10 kilo ke atas hanya 8.400 per kilonya. Worth it banget lah untuk kelas mainan ini. Jadi kita belanja murah dari saya dan nanti akan mendapatkan untung yang lumayan teman-teman. Seperti itu. Untuk asahannya 10.700 per 1 kilo di atas 10 kilo. Jadi nggak harus 20 kilo ya. Seperti itu. Tapi tergantung teman-teman belanjanya banyak atau tidak, tinggal nanti diakumulasikan saja. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa yang belum like, comment dan subscribe ya. Ditunggu di kolom komentar. Silahkan pertanyakan untuk konsultasi dan lainnya mengenai mainan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's never ending. It's only